Halo Ma Bro, ketemu lagi di channelnya si Muni. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan selalu jadi salam gamer Ma Bro. Ini ada kebenaran game gratis dari Epic minggu ini cuy. Cepetan download dan kita nanti bisa mabar bareng-bareng dari Epic. Makasih banyak, semoga kalian bisa menikmati 10 menit ke depan. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang pas informasinya. Langsung aja bro. Oke, kita lanjutkan lagi aja. Untuk speknya game ini, kalian membutuhkan storage 40GB dan standar memori di 16GB. Ya, semoga PGA-nya bisa ngangkat lah, aman di 2-4GB. Yang lagi mampir, jangan sampai lupa untuk subscribe, kasih tanda loncengnya juga, dan jempolnya yang pasti mah bro. Kita lanjutkan aja langsung ke option settingnya cuy. Di sini kita bisa ngecek teman-teman untuk settingan video ataupun dari gameplaynya. Video tuh secara defaultnya masuk di ultra. Bukan gitu Mandra kampretos. Ya lanjut, di sini sebenarnya ada mod tapi gua nggak tahu cara masangnya. Yang jelas sih gua mainin aja untuk tutorialnya ya bro. Emang tutorialnya pun agak lumayan lah ya. Gua sempat ngecek kemarin, gua skip, baru sekarang ada sempat waktu untuk rekaman. Ya kita lihat aja ya. Sebenarnya grafiknya luar biasa mah bro. Oke. Ini ngapain sih? Ush. Bener? Oh salah ya? Aduh, sorry pak, sorry punten. Aduh, oh, ini jadi samsaknya salah ya? Wah, ini pusing ini tutorial kayak gini ya. Belum apa-apa udah bingung. Yang jelas glut lah ini untuk mabar-mabaran kalian berenam orang ya. Jadi kita keluar nih. Kita nyari apa nih? Settingan langsung pilih ya. South Asia. Oh ini bisa regionnya loh, di Asia dan di dunia. Ajil, kita dunia aja ya bro. Kita main. Kayaknya ini nggak asing nih Brawl. Wah ini adalah mode game yang gua seneng ya. Di Mobile Legend juga ada ya Brawl ya. Oke loading. Ini pasti seru bro. Mungkin ya gue secara default dulu deh. Nggak akan milih-milih dulu karakter karena emang nggak tahu juga. Gue baru mainin padahal game ini udah lebih dari 3 tahun guys. Oh gitu ya, rebut-rebutan benteng sama yang biru. Oke. Ini kenapa rada-rada berat gini ya? Aduh, internet gue jangan-jangan sampai down lagi. Aduh. Oke, kita cari lawannya, bro. Oke, sip. Kemana ini? Kita harus nyebrang, guys. Sebenarnya sih kayaknya enggak susah. Ada yang minta tolong. Kita siram minyak panas, cuy. Aduh, di panah. Oh, bisa ada yang pakai panah juga, bro. Jadi kalian bisa pilih nanti cari melee ataupun rank ya. Oh, mati dia. Yes. Oke, ini pedang nyangkut kah? Wah, kepanjangan ini berat. Gua kasih tahu kalian kalau mau main ini gontok-gontokan jangan cari pedang yang panjang. Aduh. Susah mukulnya guys. Oke kita cari lagi. Kita pakai apa ya, tombak kah atau panah ya. Kampak nih, the best the picking nih cuy. Oke. Waduh kita kalah om. Ayo kita coba lagi. Ini perang-perangan lucu juga cuy. Ayo kita pukul. Wah ini musuh kah? Oh NPC. Ya elah, kenapa seragamnya warna biru dong? Ini nih, awas bos, minggir. Wih, dia bisa ngelempar pisau anjir, curang eh. Wah, mantus tuh. Aduh, ada yang siram minyak dari atas anjir. Oke. Kayaknya gue harus ngalah di permainan yang pertama ini. Gue harus latihan lagi ya. Kayaknya cacat banget bro. Wah, baru berapa kali aja udah kalah ya guys. Kalian boleh coba aja sendiri. Dan gue kebenaran sampai rating di paling bawah. Yang penting serunya dulu lah untuk mabar Maya. Ini bisa berenam. Silahkan aja kalian download gamenya mumpung masih free. Oke, di sini kita ada game selanjutnya untuk mabar kalian. Second extension ini mirip-mirip Apex ya. Memang keluarkannya juga kayaknya satu perusahaan. This is James Pierce, director of the EIA.
broadcasting from Gateway Cygnus. If you can hear this, if anyone can hear this, you are not alone. They came from nowhere. We called it the invasion, but it was annihilation. Oke, gimini sebelum kalian masuk di sign-in ini, sebelumnya kalau nggak punya akunnya kalian disuruh bikin ya. Jadi siapkan aja email yang biasa kalian untuk main game. Dan nanti akan kalian dilempar ke lobby seperti ini. Jadi ada 3 pola permainan ya, Tundra, Expedition, dan Horde. Ini mungkin buat teman-teman senjata-senjata seperti ini yang sering main Apex Legend nggak akan aneh ya. Dan nggak akan asing, bentuk navigasinya juga untuk di dalam keyboard itu sama persis. Jadi membutuhkan speknya juga agak lumayan sih sebenarnya ya. Walaupun kalian bisa siasatin kalaupun kalian mau direkam ataupun di live streaming harus agak diturunkan untuk spek ininya apa namanya biar nggak makan memori ya untuk spek grafisnya. Tapi yang penting sih normal, aman dan tidak terhambat dengan delay, bang bro. Oke, gua nyobain lagi aja untuk basic training. Ini gua kasih tahu ya, gua pernah pakai heroes yang lain, tokoh yang lain ini bener-bener susah, gua nggak bisa, apalagi dia nih. Si Amir ini gua nggak tahu tembakannya sekali meledak doang. Gua lebih seneng pakainya si ini aja. Apa namanya? Si yang cewek ini nih, cewek imut. Oke, guys, thank you yang masih standby. Jangan lupa kasih jempolnya dulu, mah bro. Oh, hey, I heard you were heading for the training room. Brushing up on the old skills, huh? Oke. Okay. Give me a second. Trainingnya sering kemarin gua lewat. Sebenarnya pernah kerekam di awal, tapi putus tiba-tiba ya karena ada gangguan dari aplikasinya ya. Jadi ya sudah gua rekam ulang ini, tapi kondisinya gua udah naik level 3 kemarin sempat mabar ya. Itu lumayan seru juga, bro. Untuk quest-questnya tuh cukup unik. Jadi kalian ada aturan harus bisa nyolong telur dinosaurus gitu. Oh, tiba-tiba datang bosnya. Ini sama persis kan, kalian bisa perhatikan ya tombol apa yang saya pijit untuk spasi ASD, dan kemudian ada yang agak kaku susahnya itu untuk mukul menggunakan tangan kanannya ya, itu menggunakan keyboard V. Nanti mungkin bisa dirubah sendirilah kalau yang belum terbiasa dengan yang paling gampang yang kalian suka ya. Untuk penggunaan armornya, weaponnya juga sama lah, aimnya juga. Kalau aimnya sih kayak, saya rasa kayak CS. Ini nggak terlalu susah lah ya. Cuman di sini ada bedanya, kita bisa manggil satelit gitu untuk ngedatengin barang-barang. Ya mirip Apex Legend lah. Udah pasti jelas. Dan tidak terlalu susah kalau menurut saya. Cuman pada saat di mapnya itu memang beda lah. Kalau ini kan untuk tempat training kan, ya setidaknya kalian bisa ngetahui lah apa yang harus di apa kalian perhatikan pada saat nanti beneran di map mabar bareng-bareng ya. Karena ada skill spesialnya juga ya. Granat, granat. Biasa sama. Ini pintu bisa nggak digranat? Aman. Healing up. Oh, tapi ini untuk ultinya ngeri ya, disuntik gitu ya. Ini langsungnya kayak gini, bro. Nah, ini mungkin kalian harus terbiasa ya dengan mendatangkan kebutuhan kalau memang dapat di map. Cuman kita cuman nggak, kalau nggak salah cuman bisa ngelot satu deh. Oh, ini nggak bisa malah, lagi full ya. Oh, full. Fire in the hole. Coba gue kurangin, bisa diambil nggak? Oke. Ini apa nih? Oh, ini apa? C4 lah kasarnya, kayak bom tempel gitu, bro. Cuman gue kaget deh kalau ngedatang barangnya sih, bikin kaget loh. Oh, ini cuma bisa ambil dua-dua berarti. Ini cuma bisa ambil dua. Ini kemarin sempat gua pakai itu diomelin orang bule gua. Itu pasang aja. Enggak tahu pakai bahasa apaan mereka. Oke.
Tuh, itu ini lompatnya itu. Lompat barangnya lagi ke langit. Wah, ini gua bisa nggak ya? Kalau nggak salah ngelawan dulu, bro. Dites. Can I have a little help over here? Right. Now we're getting to the good stuff. These abilities can mean the difference between a successful mission and a not so successful one. Ini spesialnya lah. Setiap karakter beda-beda ya. Langsung exit. Ini kebenaran aja ada waktu karena pas kemarin gua cek itu videonya. Nah, lawannya Dino ya. Oh. Ini bisa dimainin bertiga. Kemarin gua nyobain bertiga. Ini keren juga sih sebenarnya. Mapnya juga cukup luas dan agak membingungkan karena bukit-bukit gitu loh. Aduh. Eh, gigit dari pinggir. Dasar dinosaurus. Mana mana si ih gak ngaruh, ngapain itu skill apaan sih kira ngeluarin damage ke dinosaurus nih. Ih, ini seru bro, ini kalau mainnya sama abarnya bener-bener seru deh nyari dinosaurus. Cuman questnya bener-bener agak aneh ya. Questnya, gua kemarin sebenernya suruh nyolong keluar dinosaurus bro. Konyol juga. Di dalam sarangnya lagi. Aduh. Nah ini gua belum biasa ini. Untuk mukul pake gagang pistol itu gua belum biasa nih. Pencetnya pencetnya. Ini pindahin. Susah guys. Oke, aduh sekarat dong. Wah, selesai untung aman saja mah, bro. Mana pintu, pintu. Mana keluarnya mana, bro? Bom. Udah, ini harus dibom juga enggak pintu. Wah, anjir gua panik ya, salah ya itu kan harus dipencet tombolnya, guys. Aduh. Oke, kalian kalau misalkan mau main silahkan aja download, cek aja di Epic Games, di situ list minggu ini sampai tanggal 20 April kalau nggak salah ya. Bisa kalian mainin nih game bareng-bareng teman-teman kalian untuk sambil ngabuburit di bulan puasa ini. Semoga kalian bisa dapat informasi bermanfaat dari channel gua yang memang nggak terlalu paham secara detail. Yang jelas sih intinya gamenya ini buat mabar. Semoga kalian bisa kasih komentar informasi dari kalian kalau memang mau add friend gua dari Epic Game akunnya ya. Nanti kita coba Tundra Expedition ataupun Horde mode ya. Nanti kalau misalkan kalian udah punya grup timnya, nanti kan tinggal di share ininya apa nomor ID-nya ya, nomor kode partinya nih kayak gini nih. Mana Nah, input party kode anjir gak tuh gimana gua. Yang jelas sih kalian kalau punya informasi lebih lanjut tolong kasih komentar di deskripsi video ini ya. Gua pamit, sampai jumpa lagi nanti kita review game-game yang menarik untuk kita mabar bro. Nuhun pisan, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Dadah bye-bye.